Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Raffi Ahmad buka puasa di rumah, Nagita Slavina heran. Momen langka terjadi di dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Setelah bertahun-tahun lamanya, Raffi akhirnya bisa melewatkan momen berbuka puasa di rumah. Biasanya, Raffi Ahmad selalu menghabiskan waktu berbuka puasa dan bahkan sahur di lokasi syuting. Momen langka ini pun diabadikan Raffi lewat vlog miliknya yang bertajuk "Akhirnya Buka Puasa di Rumah". "Alhamdulillah hari ini aku bisa buka bersama-sama keluarga," ujar Raffi Ahmad saat keluar dari kamar dengan wajah bahagia. Tampak Nagita Slavina serta Nisha Ahmad, adik Raffi Ahmad, sudah duduk rapi di meja makan siap berbuka puasa. Akhirnya selama ribuan tahun, akhirnya Raffi Ahmad buka puasa di rumah. "Alhamdulillah," kata Nagita Slavina. Diakui Nisha, ini adalah pertama kalinya dirinya dan Raffi Ahmad duduk satu meja untuk buka puasa bersama di rumah. "Dalam 28 tahun kita beradik kakak, baru sekarang ya kita buka puasa di rumah satu meja lo, sumpah, 28 tahun, gurau Nisha. Raffi Ahmad terlihat langsung menyantap es buah dan donat yang sudah disediakan sang istri tercinta. Tidak hanya itu, Raffi Ahmad juga memanfaatkan kesempatan langka ini untuk salat berjamaah dengan istri dan anaknya. Kehadiran Raffi saat buka puasa pun membuat Nagita Slavina terheran-heran. "Sekali-sekalinya ya, ada dalam rangka apa papa bisa maghrib di rumah lagi bulan puasa," kata Nagita kepada Rafathar. "Terima kasih,